Hai semua, apa kabar? Hari ini saya nak kongsi mengenai bagaimana tempat awam di China termasuk pusat beli belah dan restoran kembali beroperasi setelah terhenti seketika akibat wabak COVID-19. Bukan semua syarikat atau restoran boleh kembali beroperasi sesuka hati tau. Sebab kerajaan telah mengeluarkan arahan bahawa hanya syarikat dan restoran yang memenuhi syarat sahaja yang boleh kembali beroperasi. Jadi, apakah syarat-syarat itu? Jom ikuti saya cuba lihat apakah situasi perbezaan di restoran yang saya selalu pergi ketika ini berbanding pada sebelum ini. Selain perlu menjalani pemeriksaan suhu badan ketika memasuki pusat beli belah, suhu badan saya juga perlu diambil ketika memasuki restoran ini. Selain itu, setiap pelanggan juga perlu menulis butiran diri seperti nama dan nombor telefon sendiri untuk mencari kes jangkitan secepat mungkin dan mengesan orang-orang yang mungkin terjangkit. Setiap meja mempunyai kod QR seperti ini untuk membantu pelanggan memilih makanan dan membuat pembayaran. Ini dapat mengurangkan kontak antara pelanggan dengan pelayan. Pada masa biasa, restoran ini tiada papan plastik macam ini. Tapi sekarang mereka menyediakan papan ini untuk mengasingkan pelanggan-pelanggan. Syarat-syarat ini nampaknya tidak rumit, tapi ini boleh memudahkan langkah-langkah pencegahan dan memberi jaminan kepada pelanggan. Husna harap semua orang dapat bersabar menumbuhi tempoh MCO ini dan bersama-sama berusaha melawan wabak COVID-19.